Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mujaki TV. Di video kali ini saya akan bikin sapi lada hitam. Gimana sih cara bikinnya dan apa aja bumbunya? Mari kita simak tutorialnya. Nah, bahannya ada 1/2 kg daging sapi yang udah saya potong dan iris tipis. Ada 1/2 buah paprika, ada 1/2 bawang bombay, ada 3 buah cabai hijau, dan ada tepung tapioka. Ini nanti akan kita cairkan. Ada 1 sendok gula putih, ada 3 siung bawang putih yang dicincang, minyak wijen, kaldu sapi bubuk, garam, ada lada hitam yang ditumbuk kasar, kecap asin, saus tiram, dan kecap manis. Sekarang kita marinasi daging sapinya terlebih dahulu dengan menggunakan sedikit lada hitam. Minyak wijen, kecap asin, dan saus tiram. Setelah itu, aduk semuanya sampai tercampur rata. Diamkan selama 1 jam di dalam lemari es ya. Setelah 1 jam, kita tumis bawang putih yang dicincang. Tumis sampai warna kecoklatan ya. Setelah itu, masukkan daging yang sudah dimarinasi. Aduk sampai warnanya berubah pucat. Setelah itu, masukkan air secukupnya. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan lada hitam. Kecap manis, saus tiram, kaldu sapi bubuk, garam, dan gula pasir. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu kemudian kita tes apakah daging sudah empuk dan rasa sudah pas semuanya. Kalau belum, tambahkan air lagi ya. Setelah airnya menyurut,
tambahkan paprika, cabai hijau, dan bawang bombay. Aduk sampai paprika, cabai hijau, dan bawang bombaynya layu. Setelah itu, masukkan tepung tapioka yang sudah kita cairkan untuk mengentalkan kuah. Aduk sebentar. Semuanya sudah pas dan siap untuk disajikan. Ini dia, daging sapi lada hitamnya siap untuk disantap. Nah, sekarang saatnya kita makan, guys. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Mujaki TV. Dan like video ini jika kalian suka dan share video ini ke media sosial lainnya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.